Ya, halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Arleksi. Di depan kita sudah ada jam tangan dari SWAT. Ini adalah SWAT seri GW712 ya, kayaknya saya lupa. Yang jelas ini adalah koleksi SWAT dengan sebutan nama lain itu Wet Samba. Kalau kalian pernah lihat. Ini ya, kayak gini. Ini modelnya. Tuh. Ini boxnya ya, boxnya terbuat dari apa ya? Ya, kayak plastik gitu. Terus ini lihat, oh, bentuknya rubber kayak gini. Inilah rubber super enak dari SWAT. Tuh, di bagian belakang ini ada grit-gritnya supaya anti slip, ya, supaya mencengkram kuat kalau dipakai di tangan gitu. Ini ya, ini jam tangan SWAT. Bagian belakangnya seperti ini, ada tulisan Swiss Made. Kemudian baterainya juga sudah ditulis di sini, jadi enak banget. Teman-teman nggak perlu bawa ke servisan. Mungkin kalau misal punya seri baterai sendiri, jadi tinggal dicari aja. Ini ada tulisan SR1130SW. Tapi baterainya ini harus Renata ya, jangan yang lainnya. Kalau pakai SWAT ini, baterainya harus Renata. Kalau beli Renata yang asli, kalau nggak mau. Nggak mau pusing yang asli yang KW gimana ya, dibawa ke toko jam aja gitu ya, apalagi di tanggal uji juga bisa menerima servis dan ganti baterai gitu. Terus untuk bagian case-nya, jam tangan ini berdiameter berapa ya, coba kita hitung dulu. Untuk diameternya 3,4 cm, terus untuk ketebalannya di 0,9 cm. Ini buat cewek ya, karena memang size-nya agak kecil gitu. Nih bagian bakalnya seperti ini terbuat dari plastik. Kalau dipakai itu jadi harus gini, masuk gini dulu, terus dimasukin ke ininya baru. Nah ini ya, tuh nih ada tulisan SWAT Swiss. Terus di bagian marker angkanya diganti dengan lain-lain kayak gitu. Ada hari dan tanggal. Wah, keren nih jam tangannya, dia punya hari dan tanggal gitu ya. Jarang banget nih jam tangan yang punya hari sama tanggal gitu. Cara settingnya, kalian tinggal tarik full dulu buat setting jamnya. Terus kalian putar ke bawah seperti ini. Nih ya, beda gitu ya, mesin Swiss sama yang biasa itu beda. Tuh sampai ganti. Nah, kalau udah ganti, kalian bakal tahu kalau ini jam 3 pagi. Tuh nih, supaya kelihatan ini ya, jam 4 pagi. Kalau sudah ditarik setengah buat setting harinya, kalian tinggal putar ke bawah seperti ini. Kalau untuk setting tanggalnya, kalian putar ke atas. Kan biasanya kan diganti cuma tanggalnya ya, harinya enggak ya. Jadi cuma ini aja. Untuk bagian ini katanya ini terbuat dari resin, kayak resin gitu yang ya hampir mirip kayak plastik ya. Jam tangan ini berwater resist 3 ATM atau sekitar 30 meter. Walaupun jam tangan ini 30 meter, tapi misal kalau teman-teman pakai jam tangan ini dan sampai kemasukan air, itu bakalan dapat garansi, klaim garansi loh. Garansinya jam tangan ini 2 tahun. Jadi misal teman-teman pakai jam tangan ini, ada ornamen atau ada ini ya, apa, jarum yang lepas itu nggak bisa diperbaiki. Jadi nanti langsung ditukar baru aja gitu. Jadi dipastikan belinya di mana, itu ditukar baru. Kayaknya ini berlaku di semua outlet deh ya. Jadi misal belinya di Arab sana, terus nanti ditukarnya di sini, kayaknya kalau stoknya masih ada itu bakalan bisa deh gitu. Jadi kemungkinan besar cari yang model-model gini sih. Ini nggak susah carinya juga gitu. Yang diganti baru itu di bagian case-nya, jadi bukan strap-nya sekalian, nggak cuma di case-nya aja gitu. Yang case yang diganti baru itu nanti bakal dapat juga garansi lagi 2 tahun. Jadi misalnya sebelum 2 tahun jam tangannya udah rusak lagi, atau mungkin mati, atau mungkin ngembun dan lain sebagainya, nanti bakal dapat garansi lagi gitu. Sampai 2 tahun full nggak ada kerusakan. Bagus gak? Untuk harganya sendiri, jam tangan ini di harga Rp949.000. Kenapa mahal ya? Karena ini jam tangan SWAT gitu ya teman-teman. Yang purna jualnya itu juga masih bagus. Gitu. Banyak banget yang masih nerima jam tangan SWAT ini ya.
apalagi yang second-second gitu, harganya juga lumayan loh. Bahkan hampir sampai setengahnya lebih. Kadang yang jual second tuh hampir ya dipotong 100 ribu dari harga normalnya gitu. Padahal kita jualnya harga segini tuh udah diskon gitu ya. Dia jual second tapi sama dengan harga baru beli di kita gitu. Ya kayak gitu, inilah SWAT. Terus untuk kelengkapannya kalian nanti bakal dapat box seperti ini. Ini boxnya. Di boxnya ada kartu garansi sama manual book. Kayak gini kartu garansinya panjang banget. Ini ya, kartu garansinya 2 tahun. Terus untuk manual booknya juga gede dan panjang. Tuh, siapa yang gak suka gitu ya, gede dan panjang nih. Kayak gini nih. Nih, wah, ini lihat. Nih, bisa dibaca ya. Ini bahasanya. Enggak kayak gini semua, ada yang bahasa Inggris juga ada. Jadi enggak usah dibaca yang bahasa-bahasa lainnya, cuma Inggris aja. Ini manual booknya kok. Cara settingnya gimana nanti ada. Gitu. Nih, ini sudah ada teksnya juga nih. Nih. Kalau kalian beli di konter dapatnya harga sini Rp949.000. Tapi kalau beli di kita harganya pasti diskon ya. Jadi misal kalau kalian tertarik dengan jam tangan ini, langsung aja hubungi nomor di bawah ini. Ke Instagram @langan di Solo dan bisa ke marketplace kita. Ada di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Oke, sampai jumpa di review video selanjutnya. See you.